Assalamualaikum. Hai hai hai. Selamat pagi. Apa gapo sik muta? Allah, semangat deh nak gundi deh. Selamat mengundi belaka-belaka sik mu. Okey, pakol hok mana? Hok suro molek deh. Ha kita. Okey, hari ni mau bunga bukan nak cakap pasal parti pasal gapo. Mau bunga nak cakap pasal pokok mau bunga lah. Ha. Hujan panah, hujan panah. Hari ni berasa pun free. Jangan ada hujan. Mak bunga nak caw ke anak duri ni lah. Ha, nak kelepek-kelepek dia. Ha, nak bersih-bersih. Ha, gap dia ni. Ha, jepot dah. Ha, ni adalah black spot. Apa ia jadi black spot ni? Ha, black spot ni jadi sebab ada jangkitan kulak lah. Sebab kalau hujan panah tu, dia mudah jadi jangkitan kulak. Ha, mudah jadilah. Black spot ni sebab dia daun dok kering molek. Dok ia panah, hujan panah. Jadi dia lembab, semua dok kering-kering. Ha, maknanya dok kering molek lah. Jadinya ada kulak. Bila kulak tu, jadilah black spot gini. Jadi, kita kena buai lah. Mana ada black spot, ha, daun kita jakit. Ha, black spot tu, kita buai. Buai tu jauh lah, takut borak. Okay. Nampak bunga ni macam merimbung je, tapi tengok di dalam banyak black spot. Ha, jadi kita kena buai lah, buai bersih-bersih dia supaya dia tak merebok. Ha, takut jadi kanker. Lepas tu mudah lah, pokok kita mampu. Ha, kita sekarang ni musim bunga di taman dapur ros. Jadi hari ni basuh peri, kita nak gembur tanah dah juga. Ha, ni adalah Creamy Eden comel kan, krim-krim kita comel kelopok dia. Nak kata wangi ni tak berapa nak bang mana, tak tahulah, takut hidung kita ni sumbak. Kita adalah juga sikit-sikit wangi dia. Comel. Okey, kita cakap ke dia nak gembur tanah. Seeloknya kita kena gembur tanah ni seminggu sekali. Sebab dulu ni ke hujan panah, hujan panah. Jadi tanah pun mendak. Takut resik. Takut kita nak ada ruwe-ruwe udara dalam pasu kita. Jadi senilah pokok kita. Akar pun comel. Akar pun ada udara comel. Nak nyawa. Bukan kita sore je nak nyawa. Pokok pun nak nyawa comel juga. Gitu. Jadi saja pokok saya mak bunga untuk pagi ni. Mak bunga pun nak start lah. Okay, jok eh juga lah. Okay, selamat bekerja. Selamat mengundi belaka-belaka. Bye, sikmu. Assalamualaikum.